Sebenarnya, saya dah lama dah nak cari siapa yang lukis kartun dekat atas topi ni. Akhirnya jumpa juga. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Dakwat dan Keringat, iaitu segmen Kartunis Muda. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Abang Fi. Sihat, Abang Fi? Sihat, Alhamdulillah. Apa perkembangan Abang sekarang ni? Buat masa ni, perkembangan selepas tamatnya pandemik ni, dapatlah projek-projek yang baru. Kita kolaborasi bersama syarikat helmet yang terkemuka di Malaysia, yeah. Dan juga beberapa lagi potret-potret lukisan dengan orang-orang ternama lah. Macam mana Abang boleh menjadi seorang kartunis? Dan juga ingat tak lagi lukisan pertama di waktu masa kecil-kecil dulu? Baik, untuk soalan pertama tu, macam mana saya mula jadi kartunis, bukan pelukis. Saya asalnya ialah seorang pelukis realism lah. Pasal ayah saya ni dia bakat besar. Kartunis boleh, dia lukisan oil painting boleh. First tu saya berminat dengan lukisan yang realism lah. Tapi untuk jadi kartunis tu agak awal, baru lagi. Saya rasa dalam tahun 2018 dan 2019 macam tu lah. Maknanya saya beralih kepada cuba untuk industri komik dan kartun. Jadi untuk soalan kedua tu ialah lukisan pertama. Lukisan pertama tu kita tak ingat lah pasal banyak kita conteng kan. Tapi ada beberapa kisah-kisah yang saya ingat. Okey, masa kecil dulu ayah saya ada buat pertandingan melukis antara adik-beradik lah. Masa pertandingan tu saya ingat lagi. Masa tu abang saya dah 4 tahun beza dengan saya. Jadi masa saya nak lawan abang saya tu, dia dah menang dulu. Saya tempat kedua. Jadi saya tambah baik lagi lukisan saya tu 2-3 kali. Saya hantar pada ayah saya, saya tetap kalah. Dah besar ni baru saya sedar bahawa yang ayah saya ni sebenarnya ingin mengajar saya erti jangan berputus asa, terus mencuba. Masa kecil tu kita tak faham lah kan. Jadi Alhamdulillah berkat didikan dia tu buat saya sedar betapa nilainya erti kesabaran dan usaha tanpa henti. Selain abang buat kartun dekat komik, mana lagi abang berkarya? Untuk masa sekarang ni, buat komik tu masih diteruskan lah. Jadi saya pun tengah baru bermula untuk buka kelas melukis di Putrajaya. Setakat ni Alhamdulillah sambutan dia amat memberangsangkan. Dan kolaborasi yang sekarang ni ialah banyak untuk produk dan juga tempahan-tempahan lukisan, portret daripada pelanggan lah. Daripada segi cabaran, cabaran untuk menjadi seorang pelukis daripada dulu sampai sekarang, apa cabaran yang paling sukar dan juga tak boleh dilupakan? Bagi saya cabaran tu kita tak sedar sebenarnya. Bila kita mula-mula melukis, kita dengan dasarnya kita minat. Jadi bila kita anggap itu sebagai satu halangan, cabaran tu sebagai satu halangan, jadi dia membantutkan kita punya perjalanan seni tu. Pasal kita terlampau memikirkan tentang cabaran tu. Bagi saya, bila kita ada sesuatu minat yang besar dalam melukis ni, kita tak kisah betapa sukarnya pun kita akan minat, kita akan cuba sebaik sedaya upaya untuk menyelesaikan projek ataupun apa-apa tentang art tu lah. Macam mula-mula ada satu pengalaman saya lah. Masa saya melukis, saya mula dengan lukisan realism. Jadi saya kumpul banyak lukisan-lukisan ni dekat 18 keping lukisan. Masa tu saya rasa macam saya, lukisan saya ni sangat teruk. Letak kat rumah kan, ada ke orang nak beli lukisan aku ni? Tapi bila ada satu peluang tu di mana saya dapat bekerjasama dengan satu restoran di Kuala Lumpur, kawan ayah saya punya restoran. Masa tu saya ada bawa satu lukisan contoh. Dan dia juga seorang artis. Dia komen-komen lukisan saya dan dia cadangkan, kenapa tak kita buat lukisan dah cukup dekat 20 keping, dia kata kan. Dia kata muat ni kalau kita buat pameran di restoran ni. Bermulalah pameran lukisan pertama saya yang saya ada dalam 20 lebih keping tu, buat di restoran tu selama 2 minggu. Jadi saya terkejut, lukisan ke-20 lukisan saya ni habis terjual dalam masa 2 minggu. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada tu atas pengalaman saya ialah seni ni subjektif. Peminat ada cita rasa masing-masing dan perjalanan tu luas. Ada banyak cabang dalam industri seni. Jadi pilihlah yang mana dan jangan risau tentang
layak ke tak layak, bagus ke tak bagus. Jadi kita teruskan dengan minat kita sebagai seorang pelukis untuk ambil cabaran-cabaran ini. Jangan rasa satu benda yang sangat susahlah. Yang sangat susah tu menjadi halangan untuk kita terus ke depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu dia serba sedikit yang telah dikongsikan oleh Abang Fik kita. Abang Fik, untuk sebelum kita nak akhiri segmen kita untuk kali ini, saya nak tanyalah, selain daripada ayah sebagai idola, Abang Fik, ada lagi tak idola-idola yang lain? Walaupun memang idola utama saya lah, ayah saya, tapi saya punya konsep untuk minat tu bukan dari segi orang tu lah. Saya suka, walaupun pelukis tu muda ataupun tak terkenal, tapi jika karya tu mempunyai satu yang unik yang saya rasa wow, saya akan ikut pelukis tersebut untuk tahu teknik-teknik yang diguna. Jadi saya tak ada idola yang macam dikatakan nama tertentu. Saya hanya akan ikut pelukis-pelukis ni berdasarkan karya-karya yang saya rasa saya perlu belajar dengan mereka. Jadi dengan cara itulah saya lebih ambil tahu tentang teknik-teknik yang lain daripada yang kebiasaan ayah saya atau saya buatlah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, kita ada segmen lagi untuk anda, iaitu kartunis dalam kenangan.